pelawak Syuk Saha akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada rumah miliknya yang terletak di Denai Alam Shah Alam Selangor selepas ia berjaya dijual kepada pemilik baharu. Perkara tersebut disahkan oleh Syuk sendiri apabila dihubungi M-Star dan memberitahu dia kini sedang sibuk dengan proses mengemas barang-barang di rumah tersebut. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Betul, saya telah jual rumah itu. Sekarang tengah sibuk mengemas barang, katanya ringkas. Terdahulu, bekas penyampai radio Hot FM ini berkongsi video kerja-kerja membawa keluar dan memindahkan perabot di kediaman berkenaan. Menerusi ruangan caption, Syuk mengucapkan selamat tinggal kepada rumahnya itu dan berharap kehidupannya lebih baik selepas ini. Insya Allah ada yang lebih baik. Selamat tinggal Faria, nama perumahan tersebut, tulisnya di IG. Sementara itu, meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen masih bercakap tentang isu curangnya sebelum ini dan menganggap rumah tersebut terpaksa dijual gara-gara perbuatannya itu. Dalam satu perkongsian di laman sosial miliknya sebelum ini, Syuk pernah mendedahkan dia berdepan dengan kesukaran akibat kontroversi curang terhadap isterinya. Gara-gara itu, dia berhajat untuk menjual rumah tersebut yang ketika itu bernilai 1.2 juta ringgit.